Ladies and gentlemen, this is the moment of truth between the two fighters. Welcome to our main event of the night. One Pride MMA Indonesia, partai perbaikan peringkat di kelas welterweight, 77,1 kg. Langsung saja kami bacakan profil dari kedua bertarung yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut biru seorang fighter kelahiran Labuhan Batu Utara, usia 27 tahun dan tinggi badan 179 cm, menguasai disiplin Muay Thai dengan rekor bertarung 2 kali menang 1 kali kalah. Fight from Fight Culture Medan, please welcome Ramadana Fitra Hidayat Bentigo. Dan lawannya bertarung kelahiran Samarinda, usia 31 tahun dan tinggi badan 180 cm, menguasai disiplin Muay Thai dengan rekor bertarung 2 kali menang 3 kali kalah. Please welcome Ahmadi Farong Maya. Tuan juri kita malam hari ini, Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1, Ferry. Juri 2, David Strom. Juri 3, Soma. Wasit, tentu saja Jesse. Fighters, let's get it on. Fighters. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya selalu. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain sportif. Touch glove. Baik sudut. Juri satu. Main event, juri last bout of the juri night. Silakan Nanda. Terima kasih Ovi. Pertandingan ke-6 pada malam hari ini antara Ramadana di sudut biru melawan Ahmadi di sudut merah. Dua fighter berbadan besar ini, Bung. Ya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Ahmadi. Di sini nampak Ramadana badannya sedikit lebih besar ya dibandingkan Ahmadi ya. Betul, Bung. Lebih besar. Kita lihat apakah menjadi keunggulan dari seorang Ramadana dengan berbadan lebih besar, Bung. Kita lihat masih mengatur jarak antara Ahmadi dan Ramadana ini. Kita lihat tadi jab yang belum sampai ke sasaran. Tendangan dari Ahmadi. Keras tadi, Bung. Menyerempet badan dari seorang Ramadana sepertinya. Push kick, masih bisa dihindari. Masih mencari jarak, masih mencari momentum dua fighter ini, Bung. Fake tadi. Wow, keras, Bung. Low kick. Low kick keras tadi. Dibagi, Bung. Masih, Bung. Dibayar kontan, Bung. Ini dia. Ahmadi masih mencari jarak, apakah dia bisa. Di low kick lagi, Bung. Keras sampai loncat, Bung. Bung. Hampir goyang tadi, Bung. Superman punch. Masih bisa dihindari. Baik sekali. Keras sekali tendangan. Dua kali, Bung. Dan jual beli, Bung. Goyang tadi Ramadana mendapatkan uppercut dari Ahmadi. Kita lihat. Superman kick punch. Yang tidak tampaknya, Bung. Tetapi masih meleset, Bung. Tapi yang masih cukup rendah tadi. Percobaan take down. Kita lihat. Baik sekali defense dari Ahmadi. Masih belum berhasil, Bung. Sudah berhasil, tapi dia bisa berdiri lagi, Bung. Menyelesaikan. Tidak bisa di-maintain posisinya, Bung. Superman punch. Apa yang dilakukan dua fighter pada malam hari ini, Bung. Low kick keras, masih bisa dihindari. Inside low kick keras. Mencoba untuk body punch seorang Ramadana dan tadi. Ini kalau kita lihat dari Ramadana, dari mulutnya yang sudah terbuka, ini sudah tanda-tanda capek ini, Bung. Habis nafas, kita lihat. Ahmadi mulutnya masih tertutup dengan baik, sedangkan Ramadana sudah mulai megap-megap, Bung. Ini faktor pertanda serangan-serangan kaki, apakah itu akan mempengaruhi, Bung? Kalau untuk napas bukan masalah serangan kaki, tapi lebih ke apa, kuda-kuda footwork ya. Tapi ini adalah nampaknya persiapan. Entah itu persiapan atau mungkin kita lihat. Kita lihat back kick yang masih belum mengenai sasaran, masih jauh, Bung. Masih keras, Bung. Sakit nampaknya, Bung. Sudah mengganti stance seorang Ahmadi, Bung. Ramadana, low kicknya. Keras sekali memang, berulang kali. Meleset kali ini, Bung. Sekarang cek dilakukan oleh Ahmadi tadi, Bung. Tidak ingin dikenakan tadi, Bung. Ini tendangan-tendangan dari Ramadana ini bom sebenarnya, Bung. Betul, Bung. Mengganggu semakin lama akan menjadikan
Iya, dan ini kita lihat pincang. Sudah pincang, Bung. Amadi sudah pincang, Bung. Stance. Ini bolak-balik dengan distance. Action. Apakah ini menjadikan Ramadana mencium kemenangan? Oh, keras, Bung. Hampir terjadi, Bung. Dan sudah pincang-pincang. Oh, kita lihat. Dikejar terus. Diinjar kaki Walter, Bung. Oh, Bung. Kita lihat. Amadi. Menemukan. Buka kaki. Kepala. Bantingan baik sekali dari Ramadana. Ini dia. Ramadana sekarang ada di posisi guard. Amadi mencoba. Biasanya fighter kalau udah kena low kick sampai pincang, Bung. Ini sulit sekali untuk bisa memutuskan pertarungan, Bung. Tapi karena ini masih dilanjut dengan ground game, Bung. Iya, kecuali dengan ground game. Karena untuk berdiri aja udah susah, Bung. Betul. Apakah ini menjadi kita lihat nanti seorang Amadi bisa berdiri dengan baik, Bung, setelah dengan ground. Kaki pincang itu nampaknya akan sangat sulit, Bung. Kita lihat Ramadana mencari posisi side. Tapi masih di half guard sepertinya, Bung. Masih di half guard. Masih mencoba. Ramadana. Oh, nampak coba dibalik, Bung. Dan berbalik, Bung. Berbalik, Bung. Berbalik. Ahmadi, berbalik, apakah akan membalikan keadaan saat ini, Bung? Down and pound, Bung. Keras tadi, Bung. Kembali, dua. Ini bisa jadi momen baik untuk kembali, Bung. Amadi, Bung. Ini MMA, Bung. Masuk ronde kedua, terjadi, berat lagi nih, Bung. Dengan kaki sudah pincang, Bung. Amadi harus menyelesaikan di sini, Bung. Tidak mungkin bisa berdiri sepertinya, Bung. 15 detik, Bung. Waktunya, Bung. Apakah cukup, Bung? Di ronde pertama, Bung. Mencoba lagi ronde pertama, Bung. Untuk menahan. 10 detik. Mencoba untuk menahan, Bung. Tetapi Amadi sebenarnya sudah tidak berdiri. Ground and pound, kita lihat. Kita lihat ground and pound terus dilancarkan, Bung. Bertahan. Terus, terus. Dan nampaknya tetap, Bung. Itu padahal mungkin 1 detik lagi itu, Bung. Betul, Bung. Kita lihat Amadi. Ground and pound. Chamber fist. Berulang kali. Berulang kali. Dan kita lihat. Ampun, Bung. Ramadana nampaknya tidak tahan lagi dan tap out, Bung. Melakukan low kick dibalas dengan ground and pound, Bung. Baiklah, wasit Jesse memperhatikan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-4 detik ke-59. Dan kemenangan TKO dengan teknik ground and pound winner. Tentu saja dari sudut merah, Ahmadi Farid.